Mengawali karir sebagai pemain FTV, Aureli Moreman serupanya kini ia sedang fokus untuk bermain di berbagai judul film layar lebar. Lalu apa alasan dari wanita berusia 24 tahun ini yang lebih memilih dunia film dibandingkan dengan sinetron? Sebenarnya dua-duanya suka, tapi aku lagi lebih nyaman di film karena kalau sinetron kan pemainnya itu lagi terus lokasinya di situ-situ lagi gitu. Kalau film kan kayak paling sebulan dua bulan kan cutinya, jadi kayak fresh terus gitu, nanti bulan depan ada baru lagi. Jika selama ini ia bermain dalam film bergenre drama komedi dan memerankan tokoh sebagai remaja, adakah keinginan lain yang ingin ia capai untuk dapat memerankan sebuah tokoh di film layar lebar lainnya? Yang aku belum pernah dapet tuh psikopat gitu. Dari dulu sih aku udah bilang gitu, aku dari dulu pengen banget jadi psikopat gitu karena kayak menantang aja gitu, kayaknya seru banget jadi kayak orang psycho gitu. Tertarik karena aku suka banget, aku ada beberapa film yang aku suka tentang orang psycho gitu, kayak aku tuh sukanya yang psycho tuh yang gak kelihatan dari awal gitu, yang kayaknya baik-baik aja ternyata oh ada masalah nih gitu, itu kayak seru aja gitu.